Komunitas Ibu-Ibu Canggih ini adalah sekumpulan ibu-ibu gitu ya, sekumpulan ibu-ibu dari berbagai macam daerah gitu. Jadi kita gak cuma di satu daerah, tapi banyak gitu ya daerahnya, dari Jabodetabek, Sumatera ada gitu, dari timur ke barat tuh ada semua gitu, yang memang kita kumpulkan gitu ya di dalam satu WhatsApp group, di dalam sosial media Instagram kita gitu, untuk sama-sama belajar gitu ya, untuk berkembang, bertumbuh menjadi ibu yang modern dan serba bisa gitu. Nah, ibu-ibu canggih kita ini tuh rata-rata isinya tuh ibu-ibu muda gitu ya, ibu-ibu muda usianya tuh 25-45 tahun. Cara kita manage ibu-ibu canggih itu, kita kumpulkan ibu-ibu ini gitu ya di dalam WhatsApp group gitu. Jadi biasanya mereka itu tahu kita dari Instagram gitu ya, kalau atau enggak misalnya dari internet gitu ya, kayak komunitas ibu-ibu tuh keluar tuh ada ibu-ibu canggih gitu. Terus once mereka buka Instagramnya gitu, nanti mereka akan diarahkan untuk daftar nih gitu, daftar melalui website kita. Terus kemudian mereka akan kita invite ke dalam WhatsApp group, dan di dalam WhatsApp group tersebut kita ngobrol gitu ya sama ibu-ibu. Pertama kalinya itu justru tahu dari Ibu Rahma ya, karena kita udah temenan dulu nih di Instagram. Terus kok kayaknya story-nya asik banget. Terus akhirnya aku kepo nih, dia tuh ikut komunitas apa sih? Nah, dia itu ikut komunitas Ibu-Ibu Canggih. Dari situlah aku tanya-tanya dan akhirnya follow Instagramnya Ibu-Ibu Canggih. Terus aku ikutan deh komunitasnya. Kebetulan aku ikut Ibu-Ibu Canggih itu dari 2023, bulan Februari tepatnya. Kalau aku dari 2021, tepatnya itu kalau nggak salah mulai dari Januari sih. Aku udah join dari tahun 2021 kalau nggak salah. Hari ini Ibu-Ibu Canggih ada acara Ibu-Ibu Canggih Moms Gathering Special Independence Day dengan tema Ibu Makin Canggih. Jadi event ini itu kita adakan gitu ya untuk mendukung ibu makin canggih dalam perannya. Karena sebenarnya seorang ibu ini kan perannya gak cuma sebagai seorang ibu ya gitu, tapi mereka juga seorang istri gitu, mereka juga seorang anak gitu ya. Jadi perannya banyak, makanya itu kita mau mendukung ibu ini makin canggih dalam perannya. Para brand hari ini gitu ya akan mengisi talk show, kemudian mereka juga sharing ke ibu-ibu lewat booth mereka gitu. Dan nanti yang paling seru sebenarnya dan konsep baru dari kita, selain mereka pasang booth gitu ya di event kita, mereka juga akan ngadain lomba nih gitu di setiap boothnya. Jadi nanti ke-50 ibu kita di acara Ibu-Ibu Canggih Moms Gathering ini akan mengikuti lomba dengan booth 6 brand sponsor. Kalau experience pertama kali yang aku kejar sih pertemanan ya, jadi punya lingkup pertemanan yang lebih luas. Selain itu juga koneksi pertemanan kadang-kadang mendatangkan rezeki, gak cuman dari brand aja tentunya, tapi juga kadang-kadang dari pertemanan, dari komunitas, seperti itu. Jadi ya kita punya teman yang sefrekuensi ya, yang selalu mendukung, selalu support ya, walaupun sebagai ibu rumah tangga ataupun ibu pekerja bisa lebih produktif dan lebih kreatif. Pokoknya
pokoknya masuk komunitas ibu-ibu canggih itu bagus banget. Kita dapat pengalaman, terus banyak endorse dari beberapa brand, terus pokoknya bisa dapat produk-produk dari yang dikasih sama brand-brand juga. Yang pasti dapat cuan banyak buat tambahan ibu-ibu seperti kita. Benefit yang aku udah dapat itu dari ibu-ibu canggih itu alhamdulillah banyak banget. Dan aku pernah 4 kali berturut-turut jadi member of the moon-nya ibu-ibu canggih. Udah dapat banyak banget produk dan job-job dari ibu-ibu canggih. Pokoknya kalian yang mau join di ibu-ibu canggih, join dari sekarang. Karena banyak banget benefit yang kalian bisa dapat. Sebenarnya kita terbuka untuk para ibu gitu, jadi tidak membeda-bedakan semua ibu dari semua usia, dari semua daerah, dari semua kalangan itu bisa banget join ke ibu-ibu canggih gitu. Untuk cara daftarnya bisa langsung buka Instagramnya ibu-ibu canggih di @ibu2canggih, terus kemudian klik di bio-nya untuk menuju ke website dan juga isi form pendaftaran, nanti akan di-invite sama admin kita ke dalam WhatsApp group.